بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku seluk beluk alam jin dan setan yang ditulis oleh Syekh Wahid Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan definisi ataupun arti dari kesurupan ataupun kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-saru Asor ya, as ini adalah gangguan yang dialami pada akal manusia, sehingga orang yang terkena gangguan ini tidak sadar dengan apa yang diucapkannya, sebagaimana yang sering kita saksikan ataupun yang sering kita lihat, orang-orang yang kesurupan. Mereka berbicara. Ataupun melakukan sesuatu di luar dari kemampuan mereka, ini ada dikarenakan memang ada makhluk-makhluk, yaitu yang terutama sekali adalah Shelton, yang menggerakkan ataupun yang mengucapkan perkataan tersebut, yang mengendalikan orang tersebut. Sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan ucapannya ataupun perbuatannya, <tuh> dan juga ia tidak sanggup ya mengaitkan antara apa yang dikatakan dengan apa yang akan dikatakannya. Jadi, perkataan yang di awal dengan perkataan yang selanjutnya itu tidak nyambung. Ya, hampir serupa kalau kita lihat dengan orang-orang gila. Kalau kita lihat orang gila, dia bisa berbicara sendiri, tapi dia tidak memahami apa yang apa yang dia bicarakan, ataupun dia berbicara akan tapi kata-kata yang sebelumnya dan yang setelahnya ini tidak ada, tidak ada nyambungnya. Inilah ya asoru ataupun kesurupan yang didefinisikan oleh para ulama. <tuh> Tapi yang disampaikan, yang disebutkan oleh Syekh ya, Wahid Abdus Bali, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu berkaitan dengan dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya keserupan itu memang betul-betul ada. Karena memang ada ya beberapa kelompok kalau yang dia dari golongan Islam mereka menolak akan adanya kesurupan ini. Begitu juga dengan ya para medis, ya para dokter. Ya, ada di antara para dokter yang mereka menolak adanya kesurupan ini. Mereka menamakannya dengan nama yang lain, bisa mereka sebutnya dengan gangguan mental bisa juga mereka menyebutnya terkadang gangguan gangguan jiwa dan lain dan lain sebagainya. Intinya adalah ada keguncangan di di jiwanya ya terutama sekali adalah pada bagian otak pada bagian otaknya. <tuh> dan Islam tidak memungkiri karena mereka bangsa jin itu sangat senang sekali ataupun sangat suka sekali ya bertempat tinggal di otak-otak manusia ketika merasuki manusia. Karena semua gerakan anggota tubuh, semua ucapan yang akan diucapkan itu semuanya adalah berpangkal ataupun bersumber dari dari otak tersebut. Sehingga mereka berusaha untuk mengendalikan ucapan manusia dan perbuatan-perbuatan manusia itu dari dari otaknya. <tuh> Walaupun nanti untuk kesurupan itu sendiri ya ada ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dia kesurupan secara keseluruhan. Jadi semua tubuhnya di dirasuki sehingga apa yang diucapkan dia tidak tidak menyadarinya. Ataupun ada yang dia keserupan secara keseluruhan, akan tetapi dia masih menyadari dengan apa yang dia ucapkan, akan tetapi dia tidak sanggup untuk untuk mengendalikannya. Ini yang banyak yang banyak terjadi. Dan ada juga yang dia tipe keserupan yang dia hanya sebagian anggota badannya saja. Jadi hanya sebagian anggota badannya saja yang dia tidak bisa tidak bisa mengendalikannya. Misalnya bagian tangannya. <tuh> Jadi jin tersebut ya merasuki ya, ke dalam tubuh manusia hanya di di bagian di bagian tangannya. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka dia lambat laun ya lama kelamaan dia akan menguasai seluruh seluruh tubuhnya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalil yang pertama yaitu dalil dari ayat Al-Qur'an yang sering kita yang sering kita bacakan ataupun pada kesempatan sebelumnya kita juga telah membacakan dalil ini kita akan mengulangi kembali yaitu dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 allazina riba La Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakan riba. Jadi riba adalah melakukan transaksi yang mana di, pada transaksi ini itu ada tambahan-tambahannya. Misalnya dalam utang dalam utang piutang ada tambahannya. Misalnya dia berhutang 100.000 kemudian harus dikembalikan 100 100.000 rupiah misalnya ya 100 ribu rupiah ataupun 150 100 ribu rupiah walaupun penambahan tersebut sedikit ini dia masuk dalam kategori dalam kategori riba dan ini tentunya tidak tidak dibenarkan orang-orang yang mereka melakukan praktik riba maka pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat berdiri melainkan berdirinya itu seperti orang yang kemasukan setan. Ya, orang yang kemasukan setan. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ada ya, orang ataupun ada manusia yang bisa dirasuki oleh oleh setan. Kalau ini tidak ada, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti ini akan tapi tidak ada realitanya, tidak ada pada kenyataannya, maka manusia akan sulit memahaminya. Tapi sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti orang yang kesurupan, kesurupan setan kemasukan kemasukan syaitan. Kemudian ya, dalam kitab ya tafsir al qurtubi disebutkan ya, Imam al qurtubi rahimahullahu taala berkata ayat di atas mengandung dalil atas batilnya pendapat yang mengingkari kesurupan yang diakibatkan oleh oleh jin dan mengklaim bahwasanya kesurupan berasal dari pengaruh tabiat ataupun ataupun pembawaan mereka beranggapan setan tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan tidak bisa merasukinya ya, padahal ayat tadi adalah merupakan bantahan bagi mereka orang-orang yang menolak akan adanya kemasukan kemasukan setan ataupun kemasukan kemasukan jin Ya, sebagaimana kita juga telah menjelaskan ya perbedaan antara jin dengan dengan setan. Ya. Kalau jin ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada yang baik dan ada juga yang ada juga yang buruk, ada juga yang ada juga yang jahat. Sedangkan kalau setan itu tidak ada setan yang baik dan setan yang setan yang buruk yang ada adalah setan dari golongan manusia dan setan dari golongan golongan jin sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah An-Nas ya minal jinnati wan nas ya. dari golongan jin ya setan dari golongan jin dan juga setan dari golongan dari golongan manusia Jadi kalau jin ada jin baik ada jin ada jin yang buruk, ada jin yang jahat, ya. Sedangkan syaitan itu tidak ada setan yang baik dan setan yang setan yang buruk itu tidak tidak ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan dalil ataupun bantahan untuk orang-orang yang mereka menolak akan adanya akan adanya kerasukan kerasukan setan tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 275 beliau mengatakan ia menuturkan bahwa bentuk riba yang dilakukan pada masa jahiliyah yaitu seseorang menjual sampai batas waktu yang batas waktu yang ditentukan. Jadi ini melakukan praktik jual beli yang mana jual belinya ini dalam waktu dengan metode menggunakan tempo ya ataupun dengan menggunakan waktu masa tenggang yang telah disepakati ataupun yang telah di yang telah ditentukan jika telah jatuh tempo sementara pembelinya tidak memiliki kesanggupan untuk melunasinya maka pihak penjual menambah harganya dan menangguhkan penagihannya. Nah, ini yang banyak, yang banyak tersebar ya di, di masyarakat. Ya, jual beli, jual beli kredit. Ya, ketika membeli barang, ya misalnya barangnya harga jualnya seratus ribu, dia kreditkan harganya tetap seratus ribu. Akan tapi ketika jual, sudah jatuh waktu temponya, misalnya satu bulan. Ya, kemudian setelah itu akan ada akan ada diberi dendanya diberi tambahannya ya ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari ini adalah termasuk dari kategori ya riba yang ada pada zaman pada zaman jahiliyah kemudian itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang menjalankan praktik riba di dunia yang sifatnya telah kami sebutkan bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki oleh oleh setan. Maksudnya apa? Ketika di dunia setan membuatnya linglung, membuatnya lupa, membuatnya tidak ingat dengan apa yang dengan apa yang dia yang dia lakukan lalu membuatnya kesurupan lantaran penyakit penyakit gila. Ya, tentunya kalau kita lihat orang-orang yang memiliki penyakit gila, ya tentunya dia tidak tidak ingat dengan apa yang dengan apa yang dia lakukan. Dengan apa yang dia ucapkan saja dia tidak dia tidak ingat. Kemudian ya disebutkan juga mengenai firman Allah Subhanahu wa taala alladzina ya'kuluna riba orang-orang yang memakan riba Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya maksudnya mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan yang mengalami kesurupan ketika syaitan merasukinya sehingga ia berdiri dengan cara berdiri yang tidak lazim ataupun yang tidak yang tidak sewajarnya. Kalau orang yang dalam kondisi normal dia berdiri dengan kondisi tegak ya tapi orang yang kesurupan setan dia tidak akan sanggup untuk berdiri dengan dengan tegak. Dia akan sempoyongan ya ke kanan dan ke kiri ataupun ke depan ataupun ke belakang ya pokoknya seperti orang yang orang yang mabuk. Orang yang meminum minuman hamar seperti itulah orang yang kesurupan, kesurupan setan. <tuh> Kemudian ulama yang lain menyebutkan ya berkaitan dengan uh, surah Al-Baqarah tadi disebutkan Al-Alusi rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya para pemakan harta riba itu tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan di dunia. Kemudian Kata takhabbata itu adalah berpola dari tafa'ala. Ya, ini adalah dari e, tasrifnya. Ya, kalau yang pernah belajar ilmu sorof tentunya mengetahui ya berkaitan dengan dengan kata ini, pola pola yang seperti ini. Dengan makna fa'ala. Gejala paling kuat dari kesurupan ini adalah terus-menerus memukul ke segala arah. Ya ini sering kita sering kita saksikan. orang-orang ya, yang kesurupan kalau dia tidak memukul dirinya sendiri ya dia akan memukul sesuatu yang ada yang ada di sekitarnya. Ataupun dia terkadang ya akan memukul orang yang dekat dengan dengan dirinya. Ataupun dia akan mencob ketika dipegang dia akan me, meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan apa yang orang yang orang yang memegang tersebut. Kemudian ada pun firman Allah Subhanahu wa taala minal masi maksudnya adalah kegilaan. Kemudian diberikan penjelasan ya dikatakan di dalam sebuah ungkapan Arab ya musarrajulu fahuwa mamsusun artinya adalah seseorang yang tertutup akalnya. Ya, orang yang tertutup akalnya ini adalah berarti pengertiannya atau maksudnya adalah hilang kewarasannya atau masuk dalam kategori orang-orang gila. Makna asalnya adalah sentuhan tangan. Hmm, jadi masa itu artinya adalah sentuhan. Fi'il adalah masa itu artinya adalah sentuhan ataupun menyentuh. Digunakan istilah ini pada ayat karena setan terkadang menyentuh ataupun memegang seorang manusia. Sementara kondisi cairan-cairan tubuh manusia berpotensi menerima kerusakan sehingga terjadilah ke kegilaan. Ini disebutkan ya dalam buku Al Alamul Jin ya fil da'il kitabi was sunnah. jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala ini adalah merupakan dalil yang pertama yang menjelaskan adanya kesurupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya ada ya bahwasanya kesurupan itu betul-betul ada, ya apakah mungkin kita akan akan menolaknya? Ya, memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa lagi kita menolaknya? Dan sesuai juga dengan realita Ya, fakta yang ada di lapangan banyak orang-orang yang orang-orang yang kesurupan Ya, ken jadi kenapa kita menolak hal-hal ini. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah ia menuturkan aku melihat tiga kejadian, ya tiga kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilihat oleh orang lain sebelumku. Jadi sahabat Ya'la bin Murrah yang melihat tiga kejadian yang belum pernah dilihat oleh orang yang orang yang sebelumnya. Yang pertama, ya kemudian beliau menyebutkan dan tidak pula dilihat oleh orang yang sesudahku. Yang pertama adalah dalam sebuah perjalananku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjalanan kami melewati seorang wanita sedang duduk bersama seorang putranya yang masih kecil. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku. Ia terkena musibah. Kami pun mengalami musibah karenanya. Kami tidak tahu lagi entah siapa berapa kali ia pingsan dalam dalam satu hari. Ini adalah satu ciri orang yang orang yang kesurup uh, orang yang diganggu oleh oleh setan. Ya, salah satu cirinya adalah sering pingsan ataupun sering terjatuh untuk karena karena pingsan. Ini adalah salah satu ciri orang yang terkena terkena gangguan setan. Tapi bukan berarti orang yang Pingsan itu adalah karena diganggu oleh oleh setan bukan tapi ini adalah merupakan salah satu ciri ataupun salah satu tanda orang tersebut diganggu oleh oleh setan. Kemudian Rasulullah SAW berkata berikan dia padaku ya dekatkan dia anak itu padaku. Wanita tersebut pun kemudian memberikannya kepada beliau meletakkannya di antara beliau dengan bagian tengah pelana. Lalu beliau membuka mulutnya dan meludahi mulutnya tiga, tiga kali. Lalu mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ana abdullah ikhsa aduwallah. Dengan nama Allah, aku adalah hamba Allah. Keluarlah kau, wahai musuh Allah. Ya, jadi kata-kata seperti ini, ini... Kalau orang yang sering menyaksikan orang yang dirukia ini sering mendengar ya kalimat-kalimat seperti ini. Jadi diperbolehkan ya kita merukia, ya orang lain dengan menggunakan ancaman-ancaman kepada kepada jin tersebut. Kita ancam jin tersebut. Ya, karena memang sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Setelah beliau melakukan hal tersebut ya setelah itu beliau mengembalikan anak tersebut kepada ibunya. Beliau pun berkata, temuilah kami di tempat ini ketika kami pulang nanti. Dan beritahukan kepada kami bagaimana keadaannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk merukia seseorang, yaitu tidak harus dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran saja. Jadi dibolehkan juga dengan menggunakan kalimat-kalimat ancaman. Karena terkadang kita belum membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya kita masih memberikan ancaman-ancaman mereka sudah sudah ketakutan ataupun ketika kita seperti e, berdakwah ya berceramah seperti biasa terkadang jin tersebut tidak tidak suka dan langsung seketika tersebut ke kesurupan Makanya kita pernah memberikan ya syarat-syarat ya rukiah yang diperbolehkan ya yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah yang lebih yang paling utama. Kemudian yang kedua diambil doanya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa yang yang bisa dipahami. Ya. Ya dengan bahasa yang yang bisa dipahami jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak yang tidak dipah, bisa dipahami ataupun dengan menggunakan bahasa tapi susunan kalimatnya ini tidak bisa tidak bisa dipahami ini juga tidak tidak diperbolehkan tapi menggunakan bahasa yang bahasa yang bisa di, dipahami ya. kemudian ya yang keempat bisa ditambahkan yang keempat adalah dengan menggunakan suara yang suara yang nyaring, dengan mengeraskan bacaan-bacaan, ya. Kalau dia menggunakan dari Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut dibacakan dengan suara yang suara yang keras. Kalau dia dari doa-doa dari hadis Rasulullah membacanya juga dengan suara yang suara yang keras. Kalau dia dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya, maka bahasa tersebut harus dia ucapkan dengan suara dengan suara yang keras pula. Ya karena ini akan membuat reaksi tersendiri pada tubuh seseorang yang di diruqyah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa nanti akan kita lanjutkan kembali ya kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Sahabat Ya'la melanjutkan kisahnya, kami pun meneruskan perjalanan. Kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Kami mendapati wanita tadi di tempat itu sambil membawa tiga ekor kambing. Maka beliau pun bertanya kepadanya, bagaimana keadaan putramu? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibu tadi, bagaimana keadaan anakmu? Ya setelah aku aku rukiah ataupun setelah aku ucapkan dengan ucapan yang tadi maka ia pun menjawab demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran kami tidak merasa ada sesuatu yang mengganggunya sampai saat ini ya jadi setelah dirukiah oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam ya anaknya tersebut ya seperti tidak ada gangguan apapun sampai saat ini sampai ber ...temu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian silahkan anda sembelih tiga ekor kambing ini. Ya, beliau lantas berkata, turunlah wahai Ya'la dan ambillah satu ekor saja dan kembalikanlah sisanya. Kemudian Ya'la menceritakan hadis ini selengkapnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ya, dari hadis yang kita sebutkan ini Ya, diperbolehkan ya seorang perukiah itu mengambil upah dari rukiah tersebut ya akan tapi ya jangan dijadikan rukiah ini tentunya sebagai sebagai profesi ya, sebagai pekerjaan utama ya <tuh> karena apa karena pada asalnya semua orang itu bisa bisa merukiah kita hanya mengajarkannya saja kita ajari saja mereka untuk merukiah rukiah sendiri ya kita suruh mereka melakukan rukiah rukiah mandiri ya tapi di sini Rasul SAW Alaihi Wasallam merasa karena tiga ekor kambing tersebut kebanyakan ya maka Rasul SAW Alaihi Wasallam hanya beri ambil satu saja dan kembalikan yang dua lagi jadi Rasul SAW Alaihi Wasallam tidak mengambil tidak mengambil semuanya ya berbeda dengan kaum muslimin sekarang ini yang mereka membuat ya mereka patokan harga Ya sekali rukyah seratus ribu mau sembuh mau tidak ya tetap seratus ribu ya, dipatokkan harganya kalau dia sudah mematokkan harga seperti ini ya walaupun dia mematokkan harga ini dengan dalil-dalil yang dalil-dalil yang lain ya nanti akan ada dalil yang berkaitan dengan dengan hal ini ya, tapi para ulama memberikan bahwasanya kalau dia mematokkan harga ya maka syaratnya adalah harus sembuh jadi kalau dia memberikan patokan harga sekian juta misalnya ataupun sekian ratus ribu sekali rukiah syaratnya adalah harus sembuh. Dia merukiahnya harus sampai sampai sembuh. Ya, kalau tidak tidak boleh dia mematokkan mematokkan harga. Kalau dia tidak mematokkan harga ya, maka diperbolehkan dia mengambil apa yang diberi oleh oleh orang oleh orang tersebut. Ya, mungkin karena dia bahagia ya sudah eh, yang awalnya walaupun dia belum sembuh secara, secara total secara sepenuhnya eh, tapi ya karena dia merasa ada perubahan pada orang yang dirukiahnya tersebut maka orang yang dirukiah tersebut biasa akan memberikan imbalan maka ini di, diperbolehkan ya tapi kalau kita merasa ini kebanyakan ya ataupun di luar kebiasaannya orang ini memberikan maka kita kita kembalikan akhirnya kalau bisa ketika kita meruqyah orang lain, ya jangan kita jangan kita patokkan harga, ya karena kalau kita patokkan harga ini akan mempersulit diri kita karena syaratnya adalah harus sembuh, sedangkan yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah syarat yang disampaikan yang diberikan oleh para ulama ketika seseorang tersebut mematokkan mematokkan harga dari rukiah tersebut, ya dia boleh mematokkan harga dengan hadis yang Abu Musa al-Ansari merugiyah kepala desa boleh dia mematokkan mematokkan harga akan tapi syaratnya adalah harus harus sembuh tapi kalau dia tidak dipatokkan harganya ya maka dia boleh mengambil ya, upah tersebut ses dengan dengan sewajarnya tidak juga tidak juga berlebihan ya makanya ketika kita merugiyah orang lain kalau bisa jangan memberatkan orang lain karena orang tersebut dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi susah, jadi jangan kita repotkan lagi dia dengan biaya. Ini ada orang yang dia posisinya di Sumatera Utara, kemudian yang meminta rukyah di Papua sehingga dia meminta ongkos tersebut sampai ke sampai ke Papua. Ini ada sudah memberatkan orang yang akan yang akan dirukiah tersebut. Dan ini tidak tidak dibenarkan. Kita kasih solusi lain. Kita cari atau kita suruh dia mencari ustadz udah cari ustaz-ustaz yang sekitar situ yang bisa yang bisa meruqyah. Tentunya ada, tidak mungkin tidak ada. Setiap daerah itu pasti ada perukiah walaupun hanya hanya satu orang. Kalaupun dia tidak mendapatinya, kita bisa mengajarkannya melalui telepon, melalui WA ataupun bisa juga dengan video call kita ajari dia melakukan melakukan ruqyah kita kader dia menjadi perukiah dari dari jarak jauh tidak ada tidak ada masalah tidak harus kita harus yang kita yang pergi ke sana sudah kita pergi ke sana tidak sembuh pula kan sudah terbebani orang yang orang yang derukiah tersebut padahal dia adalah dalam kondisi terkena terkena musibah dan ini tidak tidak diperbolehkan seharusnya kita apa kita meringankan orang yang dalam kondisi terkena terkena musibah kita harus meringankan orang yang terkena terkena musibah bukan malah memberatkan orang yang terkena musibah tersebut. Dia orang kaya Ustaz, walaupun orang kaya. Walaupun orang kaya. Ya. Kalau bisa dia mau datang ke sini, juga jangan. Jangan, tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Karena dikhawatirkan, dikhawatirkan dia tidak sembuh dari penyakit yang dia ingin diharapkan kesembuhan. Ya maka yang ada adalah setelah pulang dia akan membawa banyak kekecewaan. Tentunya ya seharusnya kita memudahkan kita suruh kita, car car suruh dia mencari ya perukiah-perukiah per yang terdekat kalaupun di tidak mendapatkannya kita ajari saja dia melakukan rukiah-rukiah rukiah mandiri karena pada asalnya adalah semua orang itu bisa merukiah ya. Rukiah bukan hanya milik bukan hanya milik ustadz ya akan tetapi adalah rukiah adalah milik umat Islam seluruhnya. Jadi umat Islam semuanya bisa bisa meruqyah walaupun hanya hafalnya surah al-Fatihah ya karena rata-rata orang Indonesia hafalnya surah al-Fatihah tidak masalah ya hanya membaca surah surah al-Fatihah ya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan mengatakan beberapa beberapa kalimat saja ya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim abdullah iksa adu wallah dengan nama Allah ya aku hamba Allah keluarlah kau wahai musuh Allah Rasul shallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan itu saja ya dan kalau kisah-kisah dari para ulama ya seperti Imam Ahmad yang dia hanya memberikan terompahnya saja hanya memberikan sandalnya saja kepada orang yang kesurupan dia sudah sudah ketakutan ya ini adalah memang tergantung dari kesolehan orang orang tersebut. Biasanya orang yang terkena musibah, dia akan berusaha untuk menjadi menjadi baik. Ya, dia akan berusaha untuk menjadi menjadi soleh. Yang sebelumnya dia jarang sholat ketika ada saudaranya yang terkena penyakit, ya terkena musibah dia akan seketika itu dia akan melakukan ibadah ibadah sholat. Ya maka inilah tugas dari rukiah membimbing orang yang, yang akan merukiah orang orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadis yang kedua dalam riwayat Imam Ahmad dalam redaksi yang berbeda disebutkan oleh Al-Imam Waqi' meriwayatkan kepada kami ia berkata al meriwayatkan kepada kami dari Al-Minhal bin Amr dari Ya'la bin Murrah dari ayahnya dalam satu riwayat lain Waqi' berkata dari ayahnya bahwa seorang wanita datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seorang bocah laki-laki yang mengalami gangguan-gangguan jiwa. Ya, tentunya kalau gangguan jiwa ini biasa bagian otaknya ini ada ada masalah. Ya, entah masalah karena diganggu oleh jin ya ataupun masalah karena masalah yang lain, apakah karena benturan ataupun karena pernah kena pukul ataupun yang lain yang lain sebagainya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ukhruj adu Allah, Ana Rasulullah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah, Aku adalah Rasulullah. Ya pun berkata, lalu bocah itu pun ataupun anak tersebut pun sembuh. Kemudian ibunya menghadiahkan dua ekor kibas. Kemudian dengan sedikit minyak samin dan keju. Nabi berkata kepada Ya'la sahabat Nabi, "Ambillah keju, minyak samin dan kambingnya seekor saja, kembalikanlah kambing yang satu ekor lagi kepadanya." ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil satu ekor kambing tersebut ya, kemudian keju, kemudian minyak, minyak samin tersebut. Jadi tidak tidak semuanya. Karena kalau semuanya bisa saja setelah dia mengasih, karena dia sangking senangnya dia memberikan dua ekor kambing tersebut, setelah itu kehidupannya akan akan susah. Ya, maka seharusnya seperti inah, ya, sifat dari seorang seorang perukiah, ya, tidak tamak dengan apa yang diberikan oleh oleh orang lain. Dia harus bersikap warok, ya, ataupun konaah ya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa kona'ah sudah cukup dengan yang dengan yang sedikit. Ya, kalaupun yang terkena musibah tersebut tidak memberinya imbalan apapun, dia harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengeluh ya dan lain dan lain sebagainya. Ya, karena banyak sekarang ini perukiah yang seperti ini. Ya, kalau dia tidak diberi imbalan ketika merukiah, besoknya lagi dia tidak mau tidak mau merukiah dia. Ataupun ketika memberi imbalan tersebut ya, hanya sedikit dia diberinya besoknya lagi dia tidak mau, tidak mau merukiahnya. Bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini sikap per perukiah. Ya, sikap perukiah, sifat seorang perukiah itu harus kona'ah, ya, menerima apa yang diberikan. Ya, dia terima apa yang diberikan, tidak usah, tidak usah mengeluh. Kalaupun tidak diberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pahala ke kepadanya. Udah jalannya jauh, masuk ke dalam, pulang-pulang tidak dikasih apa-apa. Ya, ini tidak seharusnya seperti ini. Ya. Ini adalah sebenarnya kewajiban, kewajiban kita sebagai sebagai seorang perukiah. Ya mendakwahkan orang agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam pengobatan. Mereka tidak pergi kepada dukun, Ataupun tidak pergi kepada orang-orang yang tidak pintar. Ini adalah merupakan kewajiban para, para perukiah. Mendakwahkan orang agar mereka tidak melakukan kesyirikan dalam, dalam pengobatan. Karena orang banyak rela untuk melaku, melakukan apapun untuk kesembuhan orang-orang yang sakit tersebut. Makanya kalau ada orang yang mendapat hidayah karena rukiah yang kita lakukan dia bertobat dari perbuatan syirik yang pernah dia lakukan, tentu pahalanya akan semakin besar yang dia yang dia dapatkan. Makanya seorang perukiah harus ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ketika merukiah dan jangan mengharapkan imbalan dari dari manusia. Karena kalau mengharapkan imbalan dari manusia yang ada nantinya adalah kekecewaan yang sangat mendalam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi kaum muslimin semuanya yang memiliki pertanyaan, ya, bisa dilayangkan pertanyaan Anda melalui layar uh, nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insyaallah, pembahasan kita ya berkaitan dengan dalil-dalil, berkaitan dengan uh, kesurupan ataupun kerasukan. Nanti akan kita lanjutkan pada episode-episode sebelumnya. Semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.